segmen kita Jurnalisme Halayak. Dan di episode kali ini bersama saya Monica Seipala. Saat ini saya tepat berada di depan gerbang Museum Simalimau Maluku. Dan tahukah sobat jurnalis apa arti dari tulisan yang berada di gerbang masuk Simalimau ini? Usumai di Lumatau Moilukuo, yang artinya selamat datang di rumah tua orang Maluku. Kali ini saya akan mengajak sobat jurnalis semua untuk menilik sejarah peradaban orang Maluku yang tersimpan dan terawat di Museum Simalimau Maluku, tepatnya berada di lokasi Taman Makmur. Mari mengente ketumpung sejarah bersama Beta dan sambil menikmati video kiriman dari relawan Mojo di dalam Jurnalisme Halayak kali ini. Yuk! Nah sobat jurnalis, Museum Simalimau Maluku berdiri sejak 8 November tahun 1973 dan berlokasi di Karang Panjang. Namun sejak tanggal 26 Maret 1977 berubah lokasi dari Karang Panjang ke Taman Makmur saat ini. Dan di belakang saya ini adalah tempat sirih yang biasa digunakan oleh masyarakat Maluku sebagai harta kawin waktu upacara adat perkawinan. Berbicara tentang rumah peradaban di Maluku, berikut ini adalah kiriman video dari salah satu relawan Mojo terkait dengan rumah pengasingan Bung Hatta di Pulau Banda. Sobat jurnalis, kita masih berada di Banda Naira nih, yang menyimpan jejak sejarah Indonesia, salah satunya yakni rumah pengasingan Bung Hatta. Rumah Hatta terletak di Jalan Hatta, Kelurahan Dwi Warna, Kampung Ratu, searah dengan jalan menuju ke Benteng Belgika. Berbeda dengan rumah pengasingan Sultan Syahrir atau Dr. Cipto Mangunkusumo yang kerap terkunci, rumah Bung Hatta menjadi satu-satunya rumah bersejarah yang pintu-pintunya selalu terbuka, sehingga bebas dikunjungi sejak pukul 8 pagi hingga 4 sore. Gedungnya yang cukup terawat, di dalam ruang tamu, sebuah kotak sumbangan terongok di atas meja, berdampingan dengan buku tamu. Pada ruang tamu terpajang sejumlah foto berbagai ukuran menghiasi dinding bercat putih. Foto-foto tersebut mengabadikan aktivitas Bung Hatta. Pada salah satu pojoknya ada sebuah lemari kayu yang memajang sebuah jas, kopiah, kacamata, satu setel kemeja dan peralatan makan Bung Hatta. Nah, pada bagian belakang rumah, di bangunan terpisah, kita bisa menemukan wujud dari sekolah sore Bung Hatta dan Bung Syahrir. Sedikitnya ada 7 pasang meja dan bangku tersusun rapi dengan papan tulis masih memampang tulisan Bung Hatta, sejarah perjuangan Indonesia setelah Sumpah Pemuda di Batavia pada tahun 1928. Nah,
Sobat Jurnalis, berikut ini adalah miniatur rumah adat Maluku tempo dulu. Yang pertama, ini adalah rumah adat dari Maluku Tengah yang disebut dengan Baileo. Fungsinya untuk mengadakan musyawarah. Yang kedua adalah rumah adat Tanimbar Efaf, digunakan sebagai hunian, tempat menyelenggarakan upacara-upacara adat, dan menyimpan barang-barang bersejarah. Luar biasa bukan? Sangat menarik, banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapati di rumah peradaban di Museum Siwa Lima Maluku ini. Sama hal menariknya dengan video kiriman relawan Mojo yang berikut ini tentang peninggalan sejarah di Pulau Banda. Berikut ini. Kali ini kami mengajak Sobat Jurnalis jalan-jalan ke Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah. Selain kaya akan sumber daya alam dan pesona baharinya, Banda Naira juga banyak terdapat peninggalan sejarah pada masa penjajahan yang bisa ditelusuri. Salah satunya adalah Benteng Belgica. Benteng yang merupakan peninggalan bangsa Portugis ini dibangun pada abad ke-16. Lama setelah itu, di lokasi benteng Portugis tersebut kemudian dibangun kembali sebuah benteng oleh VOC atas perintah Gubernur Jenderal Peter Booth pada tanggal 4 September tahun 1611. Benteng tersebut kemudian diberi nama Fort Belgica dan digunakan untuk menghalau perlawanan masyarakat Banda yang menentang monopoli perdagangan pala oleh VOC. Sobat Jurnalis, benteng ini berada di atas perbukitan Tabaleku di sebelah barat daya Pulau Banda Naira dan terletak pada ketinggian 30,01 meter dari permukaan laut. Uniknya, benteng yang dibangun pada tahun 1611 ini memiliki gaya bangunan persegi lima yang berada di atas bukit. Namun, apabila dilihat dari semua penjuru, niscaya hanya akan terlihat 4 buah sisi. Tetapi kalau dilihat dari udara tampak seperti bintang persegi atau mirip dengan gedung Pentagon di Amerika Serikat. Ada juga keunikannya. Konstruksi benteng ini terdiri dari 2 lapis bangunan dan untuk memasukinya harus menggunakan tangga yang aslinya berupa tangga yang dapat diangkat. Di tengah ruang terbuka benteng ini terdapat 2 buah sumur rahasia yang konon menghubungkan benteng dengan pelabuhan dan Benteng Nassau yang berada di tepi pantai. Nah, Sobat Jurnalis, kalau mengunjungi Banda jangan lupa mampir ke benteng ini karena kita dapat menikmati keindahan Banda Naira dari atas benteng yang akan membuatmu terpukau akan keindahan Banda. Bila kita mau membuka mata lebih jeli, maka kita akan temukan banyak sekali hal menarik di sekitar kita. Kami tantang Anda untuk menemukan hal-hal menarik itu. Kisah seputar humaniora, musik, gaya hidup, kuliner, ataupun berita eksklusif. Rekam dengan menggunakan ponsel pintar Anda dan kirimkan hasil tangkapan video Anda ke @redaksijurnalismehalayak@gmail.com. Anda juga bisa jadi jurnalis. Nah Sobat Jurnalis, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Museum Provinsi Maluku, Ibu Jen Saia. Hai Ibu. Hai. Apa kabar Bu? Baik. Baik ya, luar biasa senyumnya sumringah sekali. Kita sudah dari tadi jalan-jalan nih Bu. Dan suasananya sangat asri di sini dan kita melihat ada 3 lokasi ruang pameran di sini. Bisa dijelaskan Ibu apa-apa saja? Ya, Museum Siwa Lima memiliki 3 ruang pameran, yaitu yang pertama ruang pameran koleksi sejarah budaya
Namun ruang ini sementara ada dalam kondisi rusak, jadi koleksi-koleksinya sementara kami pindahkan ke ruang pameran sementara. Yang kedua, ruang pameran koleksi kelautan, dan yang ketiga, ruang pameran koleksi busana pengantin Nusantara. Keren banget ya, lengkap ya di sini ya. Semuanya. Nah, Ibu, kita juga dengar bahwa dari Museum Siwalima Provinsi Maluku ini akan membuat satu ruang untuk koleksi foto etnografi yang berhubungan erat dengan peradaban masyarakat Maluku di zaman dahulu ya, Ibu ya. Bisa dijelaskan, Ibu? Ya, untuk ruang pameran foto etnografi itu kami memang bekerja sama dengan komunitas Baronda. Ketika tahun lalu ada 50 koleksi patung moyang yang kami buat dokumentasinya, dan direncanakan tahun ini kami ingin membuat satu ruang pameran lagi untuk menampilkan foto-foto patung moyang tersebut sehingga bisa dinikmati, walaupun ada beberapa koleksi yang ada di ruang pameran tapi juga ada yang ada di gudang koleksi. Nah, itu yang tidak bisa dinikmati oleh pengunjung, tapi ketika kami bisa membuat ruang pameran foto tersebut, pengunjung bisa menikmati foto-foto koleksi itu tanpa melihat koleksinya, tapi sudah bisa melihat lewat foto-foto yang ada. Wow. Itu direncanakan tahun ini, mudah-mudahan bisa berjalan terrealisasi di bulan November pada saat Museum Siwalima merayakan ulang tahun ke-48 tahun. Wow, mantap nih ya, di bulan November, tepat di ulang tahunnya Museum Siwalima Maluku ya. Wow, gak sabar lagi nih tentunya kita mau lihat apa saja ya kira-kira yang ditampilkan para leluhur kita di masa lalu itu ya, koleksi foto-foto mereka. Wow, menilik lagi nih sejarah peradaban masyarakat Maluku pada zaman dahulu. Nah, Ibu, nah ini zaman pandemi saat ini, masa-masa pandemi ini tentunya berpengaruh juga untuk tingkat kunjungan ya wisatawan untuk datang ke Museum Siwalima ini. Apa sih kiat-kiat dari Ibu dan teman-teman di sini untuk mendorong minat wisatawan untuk berkunjung lagi? Iya, kiat-kiat yang kami lakukan adalah membuat kegiatan-kegiatan lomba yang berkaitan dengan koleksi museum. Yang pertama itu kami melakukan lomba vlog, dan peserta yang kami rekrut adalah peserta usia 15 sampai 25 tahun, dan tentu ini adalah kaum milenial. Dan kami sudah mendapatkan 35 peserta, mereka sudah memasukkan hasil-hasil vlog mereka. Kami sudah menyeleksi sampai di 10 peserta, dan kami mengirimkan dengan catatan-catatan kepada Dewan Yuri, sehingga Dewan Yuri bisa memilih 7 dari 10 peserta untuk memenangkan lomba vlog ini. Ini juga kami bisa menarik pengunjung dari pengunjung YouTube mereka. Jadi secara daring kami punya pengunjung sudah sangat banyak. Iya, betul. Jadi mereka tidak datang langsung ke museum, tapi mereka bisa menikmati museum dengan informasinya lewat YouTube. Bener banget ya. Berinovasi lagi nih Ibu, Museum Siwalima di tengah pandemi COVID-19 tetap bisa berproduksi dengan baik. Sobat jurnalis yang ingin tahu apa saja bentuk-bentuk vlog dari Museum Siwalima ini, bisa berkunjung ke media sosial mereka ya. Ibu, silakan. Ya, ada YouTube Museum Siwalima, ada Instagram Museum Siwalima, tapi juga ada Facebook Museum Siwalima. Silakan melihatnya lewat medsos kami. Iya, itu dia. Baik, terima kasih Ibu Esther untuk kesempatannya berdiskusi bersama kami, dan semoga Museum Siwalima ini terus menjadi rumah peradaban Maluku. Amin. Dan terus memberikan inovasi terobosan untuk memberikan informasi tentunya untuk masyarakat Maluku dari masa ke masa. Sukses terus Ibu. Terima kasih. Nah, ini Sobat Jurnalis, berbicara tentang inovasi, di kiriman relawan Mojo yang satu ini adalah terkait inovasi juga, yakni mereka dari komunitas Sasempe di Talake Ambon yang membuat pakaian mereka dari hasil daur ulang untuk merayakan Paskah tahun ini. Berikut liputannya. Silakan Ibu. Ini kayaknya ukiran-ukiran papat ya, sendiri itu apa lagi? Ini relief. Sobat jurnalis, ada yang unik dan menarik nih. Limbah plastik dan kertas oleh komunitas SMP Talake Ambon didaur ulang
menjadi atribut perayaan Hari Paskah. Wow, memang komunitas ini memanfaatkan bahan bekas, karung plastik dan karton sebagai kostum yang dimodifikasikan sedemikian hingga menyerupai tentara Romawi. Ide ini timbul karena ingin memanfaatkan sisa barang bekas untuk didaur ulang sehingga menjadi barang yang bisa dipakai dan tidak mengeluarkan biaya. Perayaan Paskah menggunakan limbah plastik dan kertas yang dilakukan komunitas SMP Talaki ini mengajarkan bahwa perayaan Paskah tidak diharuskan dirayakan dengan kemewahan. Pembuatan dekorasi menggunakan limbah plastik dan kertas yang mudah didapat bisa merayakan Paskah dengan kesederhanaan, sekaligus melestarikan lingkungan hidup. Sahabat jurnalis, salah satu masterpiece dari benda-benda prasejarah di Museum Siwalima Maluku ini adalah patung kesuburan. Patung leluhur yang berbentuk wanita tengah hamil yang duduk dalam keadaan bersila ini dipercaya sebagai simbol kesuburan. Nah, patung ini ditemukan di Maluku Tenggara oleh seorang kolektor asal Belanda. Nah, penemuan inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Museum Siwalima Provinsi Maluku. Halo Ibu, permisi. Nah, kebetulan juga Sobat Jurnalis, sudah bersama dengan saya ini salah satu tour guide yang bertugas di Museum Siwalima Provinsi Maluku, namanya Ibu Mevi Mailoa. Iya Ibu, kita mau cerita-cerita sebentar Ibu. Nah Ibu, apa sih cerita di balik berdirinya Museum Siwalima Maluku ini Ibu? Iya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh adik, bahwa ada patung kesuburan wanita hamil yang berasal dari Maluku Tenggara. Nah, ini merupakan masterpiece dari Museum Siwalima karena ada sitaan koleksi dari kolektor Belanda yang bernama De Vrietz. Nah, jadi De Vrietz ini dia tertarik pada koleksi-koleksi patung yang dari Maluku Tenggara, yang dari batu, dari kayu dan lain sebagainya. Ia mau bawa ke Belanda, tetapi di Bandara Patimura ia ditahan. Kenapa? Karena ada undang-undang yang mengaturnya. Untuk itu, pemuka-pemuka kebudayaan saat itu berpikir bahwa harus ada museum di Maluku, kalau tidak koleksi-koleksi ini akan disimpan di mana. Betul-betul. Makanya dengan sampai naik banding di pengadilan Ambon pada tanggal 7 September 1972 dan saat itu pun dari pihak kebudayaan, dalam hal ini pendiri museum yang pertama almarhum Yosef Mailoa, memperjuangkan itu semua sehingga The Fritz ini memberikan koleksinya. Masterpiece itu salah satunya yang dipakai sampai saat ini. Itulah cikal bakal berdirinya Museum Siwalima. Jadi Museum Siwalima ada di Provinsi Maluku, tepatnya 8 November 1973, berlokasi pertama di Karang Panjang Ambon, kemudian nanti tanggal 26 Maret 1977 pindah ke lokasi Taman Makmur yang sampai saat ini. Baik. Pastinya ini pengetahuan baru juga buat saya Ibu Mevi dan Sobat Jurnalis semuanya. Terima kasih sekali lagi Ibu Mevi untuk informasi yang diberikan buat kita semua. Dan Sobat Jurnalis, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah jeda pariwara berikut ini, Monik masih akan kembali dengan mengulas apa saja jenis-jenis benda-benda peninggalan lainnya yang berada di Museum Siwalima Maluku ini. Tetaplah di Jurnalisme Khalayak. Beragam berita terupdate dan terpercaya dari berbagai wilayah di Maluku dan Maluku Utara, kami kemas untuk saudara. Informasi tentang sosial, pendidikan, dinamika politik, kearifan lokal, dan olahraga kami hadirkan untuk Anda. Saksikan Maluku Hari Ini setiap hari pukul 19.00 waktu Indonesia Timur hanya di TVRI Stasiun Maluku.
TVRI, media pemersatu bangsa. Bila kita mau membuka mata lebih jeli, maka kita akan temukan banyak sekali hal menarik di sekitar kita. Kami tantang Anda untuk menemukan hal-hal menarik itu. Kisah seputar humaniora, musik, gaya hidup, kuliner, ataupun berita eksklusif. Rekam dengan menggunakan ponsel pintar Anda dan kirimkan hasil tangkapan video Anda ke @redaksijurnalismehalayak@gmail.com. Anda juga bisa jadi jurnalis. Ya baik, dari tahun 1973 langsung 1977 ya Ibu ya. Iya. Nah Sobat Jurnalis, masih bersama Ibu Mevi Mailoa dan kita sementara bercakap-cakap nih terkait dengan apa saja yang ada di ruangan ini Ibu. Sebenarnya berapa banyak koleksi yang ada di ruangan ini Ibu? Iya, untuk jumlah keseluruhan koleksi yang ada di Museum Siwa 5, 5.300 buah koleksi yang terdiri dari 10 jenis koleksi. Sedangkan koleksi-koleksi yang ada di 3 ruangan pameran itu merupakan perwakilan-perwakilan dari koleksi sejarah, dari koleksi busana, dan koleksi kelautan. Yang lainnya disimpan di ruang penyimpanan. Nah sebenarnya salah satu ini nih Ibu, ini termasuk koleksi apa nih Ibu? Koleksi sejarah, ini koleksi dari Maluku Tenggara. Maluku Tenggara ya Ibu ya, dipakai untuk apa nih Ibu kalau fungsinya? Untuk tiang rumah, untuk mereka menyembah. Luar biasa, kita lihat-lihat lagi dulu nih Ibu, masih banyak sekali yang ingin saya ketahui nih Ibu ya. Saat ini saya sudah berada di Museum Kelautan di Museum Siwa 5 Maluku. Dan Sobat Jurnalis, tahukah kalian di belakang saya ini adalah kerangka ikan paus biru. Nah, seperti yang kita ketahui, ikan paus biru adalah salah satu ikan terbesar di dunia. Dan kerangka ikan paus biru ini sendiri ditemukan di Pulau Buru pada tahun 1987 dengan panjang 23,5 meter. Wow! Yuk, ikuti saya. Berbicara tentang ikan paus, berikut ini ada video kiriman salah satu relawan Mojo terkait dengan ritual adat penguburan ikan paus yang ditemukan di Kabupaten Kepulauan Aru. Dan video ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita dalam episode Jurnalisme Halayak kali ini. Saya juga mau mengingatkan kepada Sobat Jurnalis semua untuk mengirimkan video-video kalian melalui G-Drive ke alamat berikut ini, yakni redaksijurnalismehalayak@gmail.com. Siapa tahu video kalian terpilih untuk episode Jurnalisme Halayak selanjutnya. Saya Monica Sipala pamit dan sampai jumpa. Warga Kabupaten Kepulauan Aru belum lama ini melakukan ritual adat untuk menguburkan mamalia terdampar dari jenis paus sperma yang ditemukan terdampar di Desa Hokmar, Kecamatan Aru Tengah Utara, Kabupaten Aru pada 5 Maret 2021 lalu. Ritual dipimpin oleh seorang tetua adat yang membacakan doa, lalu semua terdiam mendengar doa yang dipanjatkan kepada leluhur. Di wilayah ini terdapat kearifan lokal atau adat istiadat saat terjadi mamalia laut terdampar. Masyarakat yang dipimpin oleh tetua adat melakukan ritual adat terlebih dahulu sebelum menguburkan mamalia laut yang mati terdampar. Nah, Sobat Jurnalis, masyarakat setempat juga percaya bahwa
leluhur mereka berasal dari paus. Jombi Jarum merupakan bahasa lokal yang biasa digunakan untuk istilah kepercayaan bahwa leluhur berasal dari paus. Paus yang terdampar dengan panjang tubuh kurang lebih 4 meter. Nah, untuk melindungi bangkai paus agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, pada Minggu 7 Maret 2021 lalu, warga dengan persetujuan tetua adat melakukan ritual adat penguburan paus. Nah, sobat jurnalis, diharapkan pemerintah terus mendorong upaya pelestarian kearifan lokal yang sejalan dengan upaya perlindungan mamalia laut karena secara tidak langsung telah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi biota laut yang terancam punah.